akan kita saksikan. Saudara-saudara dari studio lapangan sepak bola Persekem, kami ucapkan selamat menyaksikan Buyung ke belakang di Haji Seni yang dituju sebentar lagi kembali kepada Buyung. Masih kita nantikan umpan terobosan Saiful yang dituju. Masih Saiful akan tetapi kandas di pemain nomor punggung 4 Budi. Sementara umpan terobosan maksudnya kepada pemain nomor punggung 5 Emro, berbahaya Emro masih. Akan tetapi apa yang terjadi sudah saya nonton. Terlalu keras, hanya tendangan bawah saja. Masih kita nantikan Muhali lakukan umpan Buyung yang dituju. Masih kita nantikan umpan terobosan maksudnya kepada Saiful. Akan tetapi lagi-lagi anak-anak Persekem lakukan tekanan melalui Saiful. Lakukan sudah nomor punggung 19 yang dituju. Kita nantikan Gando. Sementara masih kita nantikan Haji Sendi, Andri Rangkuti, Saiful yang dituju. Berbahaya. Kandas kembali. Tekanan yang dilakukan anak nomor Sekem, nomor 19 Gando. Ada Diding Sanjaya. Kembali lagi kepada Gando. Kita nantikan. Di sana kita lihat Mohali. Lakukan umpan terobosan kepada Ipul. Masih Ipul. Ke tengah kembali kepada Andri. Andri rela. Maksud kami. Akan tetapi kandas. Kita nantikan atau kita lihat nomor punggung 11 Haji Musa lakukan umpan terobosan berbahaya nomor punggung 5 yang dituju Emroy. Akan tetapi ada Muhali kembali lagi membentur pemain-pemain Persekem Buyung. Umpan kepada Ucok, lagi-lagi kepada Buyung. Andi masih kita nantikan kapten lakukan umpan terobosan. Akan tetapi siapa yang dituju di sana? Penjaga gawang Dahlan mudah saja menguasai bola sepenuhnya. Masih kita nantikan memberi aba-aba Dahlan. Lakukan umpan ke tengah. Ada di sana pemain nomor punggung 16. Kita nantikan berbahaya Ucok, Andri Rangkuti. Kembali lagi Ucok Haji Seni yang dituju. Masih Haji Seni mengejo dia Rijal ke bawah. Kita nantikan kembali lagi kepada Rijal. Kita nantikan apa yang terjadi, sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Andri terhadap Rizal sehingga menghasilkan tendangan bebas. Oh, berbahaya nomor punggung 16 yang dituju. Kita nantikan Haji Akel. Akan tetapi lemas sekali tembakan jarak jauh yang dilakukan Haji Akel. Haji Sen, Andri Rangkuti. Masih kita nantikan, masih Andri. Sementara ada Rizal umpan kepada nomor punggung 5. Berbahaya saudara-saudara penonton. Buang saja Betai keluar lapangan sehingga menghasilkan tendangan penjuru yang pertama untuk kesebelasan All Star Cengkareng. Kita nantikan atau kita lihat Gandok yang melakukan eksekusi tendangan penjuru. 1, 2, 3, 4, 5 pemain All Star Cengkareng berada di pertahanan kesebelasan Persekem. Akan tetapi penjaga gawang kembali lagi Tommy Buyung. Tommy masih kita nantikan. Akan tetapi terlalu lenang atau terlalu keras datangnya bola. Masih kita lihat Andi Rela apa yang dituju. Kita nantikan dan nomor punggung 5 Emroy masih ke bawah dia. Nomor punggung 4 masih kita nantikan atau kita lihat saudara-saudara penonton Budi. Masih Roy berhadapan dengan Andi Rangkuti atau Andi Rela. Kembali lagi nomor punggung 11 Haji Musa. Kembali lagi kita lihat Andi Rangkuti umpan kepada Buyung. Masih saudara-saudara penonton Kidi lakukan umpan terobosan kepada Emroy. Masih kita nantikan atau kita lihat Buyung sementara kuasai bola. Umpan terobosan Ipul yang di sana. Kita lihat ada Haji Seni. Buang saja keluar lapangan saudara-saudara penonton Rijal dan menghasilkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Persekem A. Kita nantikan pertandingan masih imbang 0-0. Sudah berjalan 5 menit. Kita nantikan sementara Haji Seni lakukan umpan kepada Saiful. Balik lagi Haji Seni. Umpan terobosan akan tetapi membentur pemain Rijal dan menghasilkan tendangan sudut yang pertama untuk Persekem A. Kita nantikan atau kita lihat Buyung yang melakukan eksekusi tendangan penjuru. 1, 2, 3, 4 pemain Persekem juga ada di pertahanan All Star Cengkareng. Lakukan atau umpan ke belakang, tarik
satu, dua, tiga langkah dulu. Kita nantikan atau kita lihat, lakukan sudah, berbahaya ada segi saya di sana. Umpan terobosan, apa yang terjadi? Sebuah pelanggaran yang dilakukan anak Polsekem di hadapan penjaga gawang Hendra dan menghasilkan tendangan bebas untuk Altar Singkari. Kedudukan masih imbang 0-0 dan untuk melengkapi jalannya pertandingan selanjutnya kita kembali ke Bung Anton GDR. Terima kasih Bung Margo yang sudah menilai 5 menit babak pertama antara kesebelasan Persekem A berhadapan dengan All Star Cengkaring FC yang saat ini terpampang jelas di scoring board dengan skor kacamata 0-0. Kembali sudut pandang mata kita ke arena pertandingan, satu pertandingan yang cukup menarik di babak penyisihan turnamen sepak bola Persekem Cup 3 umur 40 tahun, di mana dua kesebelasan berlaga pada sore hari ini untuk menentukan ke fase berikutnya, yaitu fase 8 besar. Siapakah di antara dua kesebelasan yang bertanding pada sore hari ini, Persekem AK yang akan bisa melaju ke 8 besar, ataukah sebaliknya All Star Cengkaring FC yang akan mencuri poin untuk menuju melenggang ke babak 8 besar. Kita nantikan para penonton pecandu sepak bola tanah air. Kembali satu serangan dibangun oleh kesebelasan Persekem A. Andri Rangkuti lakukan umpan di sana. Mati, kita nantikan. Lakukan miskontrol kerjasama dengan Puyuk. Play-play ke pengatur serangan. Andi Rela, kapten kesebelasan, terlalu lama tadi mengambil bola Andi Rela. Kali ini satu curian dilakukan nomor punggung 11. Haji Musa nampaknya kurang sempurna tadi, terjatuh dia terguling. Lakukan Iwan Betai, lakukan dengan kaki kanan, terbentur di kaki dinding. Sanjaya ambil alih, Roy terlalu tinggi mengangkat kaki, nampaknya Roy tadi dinyatakan sebuah pelanggaran untuk kesebelasan Persekem A. Kita nantikan saudara-saudara, letakkan bola kali ini Andi Rela, kapten kesebelasan, ataukah Mahalik Kiblu yang akan mengambil satu tendangan ini, ataukah Iwan di sana. Kita nantikan saudara-saudara, Mahalik Kiblu lakukan dengan bola datar, lemah kali ini terhalang oleh Haji Musa. Kerjasama satu curian dilakukan Andi Rangkuti, kerjasama dengan Andi terlalu lama. Kita nantikan satu serangan balik counter attack melalui Haji Agen, nomor punggung 16. Satu body terjadi antara nomor punggung Bonang, nampaknya tadi mencoba halau laju kesebelasan Star Cengkareng yang diperasai oleh Gadok. Nampaknya kita nantikan kali ini Rijal lakukan kerjasama kapten sebelasan Gadok, Haji Akil jelas tadi terperangkap pada posisi offset. Umpan yang diberikan oleh kapten kesebelasan Gadok terhadap nomor punggung 16 Haji Akil. Kita nantikan saudara-saudara, satu tendangan lakukan sudah dari sektor pertahanan, Andri Rangkuti yang dituju lakukan salah kali ini. Gadok arahkan bola ke belakang, satu dorongan cukup nampaknya tadi Andri Rangkuti terhadap pergerakan nomor punggung 15 Agus. Saudara-saudara, lakukan sudah congkel dengan kaki kanan, tinggi datangnya bola mencoba nomor punggung 5 jaga gawang. Saudara-saudara, nampaknya keluar serangnya tadi Dahlan Iskandar, nampaknya nomor punggung 21 membaca arah bola, lakukan mati kerjasama dengan Haji Seni. Kita nantikan hampir saja saudara-saudara, Rijal back kiri tadi kurang sempurna dalam menghading mengkok bola, lakukan sudah Buyung kali ini, lakukan sentuhan kepala tadi, kerjasama yang apik di sektor pertahanan kesebelasan All Star Cengkareng, mencoba mendilai Roy kali ini kurang sempurna nomor punggung 5, terlalu dribble bola yang kasar tadi nampaknya dilakukan nomor punggung 5 M. Roy, lemparan ke dalam Andi Rela, lakukan sudah kapten kesebelasan, cocok dengan kaki kiri. Nampaknya spekulasi tendangan jarak jauh mencoba dilakukan oleh kapten kesebelasan Andi Rela dengan kaki kiri, mencoba ke arah gawang sudut sempit sebelah kanan penjaga gawang Hendra. Letakkan kali ini penjaga gawang Hendra, berikan instruksi kepada rekannya, lakukan dengan kaki kanan, angkat bola sudah, lakukan nomor punggung 4 saudara Budi yang dituju kurang sempurna, mencoba dibantu oleh Agus. Umpan Gadok kapten kesebelasan berhadapan dengan Bonang, kita nantikan menarik di sana, di diamkan saja oleh Bonang, lakukan lemparan ke dalam Andri, satu headingan Haji Seni berhadapan dengan Rijal, arahkan bola Ipul, kita nantikan satu lawan satu, tarik bola ke belakang Ipul, gerak Ipul, terlalu lama terbaca oleh nomor punggung 4 saudara Budi, lakukan satu serangan Budi melewati sektor 8 tengah, kerjasama kali ini, kita nantikan saja, masih terjadi perebutan di sana, melalui kaki nomor punggung 6 subur, Andri Rangkuti curian bola kali ini, dua pemain mengambil pergerakan Andri, tercuri kali ini Gadok mencoba nomor punggung 19, umpan
hilang dilakukan nomor punggung 4 kurang sempurna lagi-lagi Irwan Betai bek kiri nampaknya menjadi penghalang untuk penyerang-penyerang dari kesebelasan All Star Cengkareng Haji Seni melalui sayap kanan lakukan bola datar waktu dilakukan kita nantikan saudara-saudara Haji Seni umpan datar lagi lagi nomor punggung 2 membaca umpan yang diberikan Haji Seni terhadap pergerakan Ipul mencoba pok bola tadi terhalang kali ini satu lemparan dalam lakukan sudah Puyu nomor punggung 10 angkat bola lagi-lagi patah Bona arahkan bola Madi yang dituju kurang sempurna Ucok kita nantikan terjadi perebutan dengan Emroy dibenangkan oleh Emroy angkat bola Haji Akil nomor punggung 16 Mahali satu lawan dua dorongan dilakukan nampaknya tadi siapakah Mahalika atau Haji Akil kita nantikan saja saudara-saudara diberikan satu buah hadiah kartu kuning Mahali setelah mendorong menarik dari belakang nampaknya pergerakan nomor punggung 16 Haji Akil satu kesempatan kali ini dari tendangan bebas berdurasi sekitar 30 meter dari penjaga gawang ada Dahlan Iskandar. Kita nantikan saudara-saudara peluang pertama diperoleh oleh kesebelasan All Star Cengkareng FC melalui satu tendangan spekulasi tendangan bebas berdurasi sekitar 30 meter dari penjaga gawang Dahlan Iskandar. 1, 2, 3, 4, 5 pagar betis nampaknya dibangun oleh kesebelasan Porsekem A bersiap-siap kapten kesebelasan Gandok lakukan sudah letakkan bola hampir saja saudara.